Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program Perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan kode ECMA 4481 dengan topik Falsafah Dasar Ekonomi Islam. Falsafah dasar yang dikembangkan tentunya digali dari perjalanan hidup Rasulullah. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah tentang Islam itu sendiri. Jadi Islam adalah agama dunia yang kita kenal selama ini. Islam mengacu kepada dua buku yang penting, Alkitab, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Dua kitab inilah yang menjadikan kita beragama Islam. Islam ternyata terdiri dari unsur-unsur, yaitu adanya akhlak, adanya akidah. Akidah itu menyangkut keyakinan kita kepada keesaan Allah SWT. Kemudian juga akan dengan adanya akidah yang kuat, maka akhlak kita akan berubah. Perilaku kita akan berubah. Berubah dengan cara mengikuti ketentuan-ketentuan yang kita kenal dengan nama syariah. Syariah itu meliputi dua hal yang utama. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah adalah aturan yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta yang kita kenal dengan Hablum Minallah. Kemudian muamalah, yaitu yang mengatur hubungan antara makhluk. Kalau kita bicara ekonomi, maka kita bicara mengenai muamalah. Muamalah ini banyak sekali cabangnya. Kita singkatkan saja menjadi satu tentang politik, dua tentang sosial, dan tiga tentang ekonomi. Ekonomi tentu bukan bahasa Arab. Ekonomi adalah bahasa Yunani, ekonomos. Bahasa Arabnya adalah iktisod. Jadi, apapun namanya, yang kita maksud dengan ekonomi adalah perilaku, ya, perilaku ekonomi. Nah, perilaku ekonomi ternyata sebagaimana yang kita ketahui, itu intinya terdiri dari lima kegiatan atau perilaku. Yang pertama adalah perilaku konsumsi. Yang kedua ada perilaku simpanan. Yang ketiga adalah perilaku investasi. Yang keempat perilaku produksi. Dan yang kelima perilaku distribusi. Itu semua merupakan kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi ternyata mempunyai tujuan. Untuk apa kita berperilaku ekonomi seperti yang dituntun oleh Rasulullah? Tidak lain karena kita ingin mencapai yang kita kenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, yang kita ingin peroleh adalah bukan hanya kesejahteraan di dunia, tapi juga kesejahteraan di akhirat. Kesejahteraan yang punya dua dimensi ini khas Indonesia, khas Islam. Jadi tidak ada di sistem ekonomi manapun yang bicara mengenai akhirat. Oleh karena itulah maka di dalam ekonomi Islam itu terdapat rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Rambu-rambu itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 88. Yaitu halalan toiban. Yang halal dan haram itu sudah jelas. Haram bisa meliputi zatnya, bisa juga perbuatan. Jadi ada zat yang jelas-jelas diharamkan dalam Al-Quran. Misalnya daging babi, bangkai, kemudian kecuali ikan ya. Itu saja kalau tidak bau, ya, kalau masih segar
walaupun sudah mati tidak apa-apa. Kemudian juga darah, kemudian hamar. Zatnya jelas disebutkan. Perbuatannya, misalnya yang dilarang sangat jelas adalah mencuri, merampok, merompak, termasuk di dalamnya adalah korupsi. Jadi kalau dua kegiatan ini, kegiatannya dan zatnya itu dilakukan, misalnya saya berternak babi, boleh nggak? Tentu tidak boleh. Ya. Atau saya mendapatkan uang, uang itu halal, ya. Tapi secara mencuri atau korupsi, maka uang yang kita peroleh adalah haram. Karena itulah, maka para pemirsa yang budiman, ya, di dalam kita mencapai kesejahteraan yang tadi itu, rambu-rambu harus kita patuhi. Rambu-rambu ini mencakup kelima kegiatan itu tadi, yaitu ada rambu-rambu tentang konsumsi, rambu-rambu tentang simpanan, rambu-rambu tentang investasi, rambu-rambu tentang produksi, dan rambu-rambu tentang distribusi. Rambu-rambu mengenai konsumsi, apa saja? Kita kenal beberapa peribahasa dalam Islam. Jangan makan sebelum lapar. Atau berhenti makan ya, sebelum kenyang. Artinya apa? Konsumsi, cara berkonsumsi Islam adalah mampu menahan diri. Nah, mampu menahan diri ini banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan. Antara lain, beberapa yang lalu kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita diperintahkan berpuasa. Artinya apa? Kita mengurangi makan. Tadinya satu hari tiga kali, menjadi satu hari dua kali. Kalau mahasiswa di kampus, siang pada bulan puasa, makannya di mana? Mungkin di kafe atau di warung, atau di warung Tegal, dan sebagainya. Kira-kira berapa itu? Mungkin sekarang barangkali bangsa 10 ribuan. Kalau 10 ribu, maka kita bisa hitung 30 hari, 30 ribu. Itu satu orang, belum satu kampus, belum satu kota, belum satu Indonesia. Bayangkan, berapa itu saving yang kita peroleh. Tapi bagaimana kenyataannya? Kenyataannya, bulan puasa kita boros. Ada perintah di dalam perilaku konsumsi, tidak boleh boros. Karena boros itu saudaranya setan. Dan setan itu adalah musuh yang nyata dari manusia. Maka, saudara-saudara, kita bisa pahami, puasa itu cara kita untuk melatih diri, menahan hawa nafsu. Dalam konteks konsumsi, maka kita mengurangi konsumsi. Harusnya bisa ada saving. Harusnya ada saving. Kemudian kita juga hidup sederhana, moderat. Dan kalau kita bisa berpuasa dan mengikuti contoh Rasulullah, seperti yang dilakukan masyarakat Madinah pada waktu itu, walaupun masih di garis kemiskinan, bisa melakukan puasa. Dan ini tentu saja sangat berbeda dengan konsep konvensional. Kalau konsep konvensional, acuannya adalah Adam Smith. Adam Smith punya konsep manusia. Apa konsep manusianya? Manusia menurut Adam Smith itu rakus, mementingkan diri sendiri. Sehingga akan terjadi yang disebut dengan lingkaran setan atau vicious circle. Jadi kalau orang miskin, kata Adam Smith, tidak mungkin melakukan saving. Kalau tidak ada saving, berarti tidak ada investasi. Kalau tidak ada investasi, tidak bisa meningkatkan pendapatan. Kalau tidak bisa meningkatkan pendapatan, maka tidak bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, sehingga inilah lingkaran setan menurut versi Adam Smith. Untuk melepaskan dari lingkaran setan ini, konsepnya Adam Smith adalah caranya dengan cara berhutang. Ya, ternyata cara berhutang itu dalam Islam sangat bertolak belakang. Tadi sudah saya katakan, boleh berhutang tapi diselesaikan segera. Ya, ini bedanya. Dengan adanya
kemampuan menahan diri, maka akan terjadi saving. Walaupun di masyarakat Madinah yang pada waktu itu masih di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya saving, maka akan ada dana yang bisa kita kelola. Nah, kemudian masuk ke pola yang disebut dengan pola Islami untuk simpanan atau saving. Apa polanya? Banyak ayat-ayat di situ disebutkan khususnya tentang larangan riba. Nah, larangan riba artinya larangan dilipat gandakan sesuai dengan jalannya waktu, atau kita kenal dengan sekarang namanya rente. Di Indonesia kita kenal dengan nama bunga. Ya. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Saya baru kata bunga itu rasanya baru ketemu pada usia saya sekitar 30 tahun barangkali. Pada waktu itu adalah masa pembangunan zamannya Pak Soeharto. Ya, jadi kelihatannya ada masalah dengan rente. Ya, karena rente kita kenal ada namanya rentenir. Kalau rentenir itu sama dengan lintah darat, maka rente itu perlu dirubah. Karena pemerintah punya bank yang membungakan uang. Karena itulah maka perlu dirubah menjadi bunga. Sampai sekarang kita kenal hanya bunga, bukan rente. Ingat, uang kita ini dulu dijajah Belanda. Ya. Jadi bahasa Belandanya interest adalah rente. Dan itu kata itu yang kita pakai pada waktu itu. Baru sekarang ada kata bunga. Ya. Jadi tidak lain daripada rente itulah yang menjadi masalah riba, ya, masalah yang riba. Jadi di sini ada ayat-ayat tentang riba, larangan tentang riba, dan itu sifatnya perlahan-lahan, dari tidak ada manfaatnya, tidak boleh berlipat ganda, sampai yang paling keras, tinggalkan sisa riba. Kalau tidak dilakukan, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Bayangkan bagaimana kalau kita menghadapi peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya mungkin kita bisa membayangkan ada kekeringan, ada bencana alam, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi untung alhamdulillah ya, kita sekarang ini sudah berdiri beberapa bank syariah yang tidak menggunakan penata interest atau penata rente. Kemudian dengan larangan riba inilah artinya interest sama dengan nol. Kalau kita baca bukunya Keynes, John Maynard Keynes, dalam Employment, Interest, dan Banking, itu disebutkan bahwa full employment akan terjadi ketika tingkat bunga sama dengan nol. Kita tahu bahwa kalau tingkat bunga naik, tingkat investasi turun. Artinya apa? Kalau tingkat bunga itu sampai nol, maka semua saving itu diinvestasikan. Islam mengendaki itu. Jadi Islam mengendaki dengan pelarangan riba itu terjadinya full employment, kesempatan kerja penuh. Nah, itu pun tergantung kepada pola investasinya. Islam juga mengatur pola investasi. Pola investasi yang diatur Islam adalah pertama, dana yang kita kumpulkan tadi dijadikan modal dagang. Akadnya murabahah. Akad murabahah itu seperti apa? Akad murabahah itu mensyaratkan harus ada barang dulu. Jadi bukan uang, dikasihkan uang kemudian dibelikan barang. Bukan. Barangnya apa? Jadi orang datang ke bank syariah pasti akan ditanya mau beli barang apa. Oh, barangnya mobil, mereknya apa, dan sebagainya. Di mana belinya? Ya. Nah, sehingga ada barang dulu. Dengan ada barang dulu berarti ada orang yang kerja. Kalau ada orang yang kerja berarti ada orang yang mendapat upah. Itulah pendapatan. Itulah kita berekonomi. Jadi larangan riba itu ternyata mengharuskan kita untuk berinvestasi. Dalam tahap pertama,
modal dagang. Sering kita dapat argumentasi, wah saya nggak bisa dagang, saya nggak punya dagang, nggak punya bakat dagang dan sebagainya. Maka bisa melakukan yang namanya penyertaan modal. Dalam akarnya adalah bisa dengan musyarakah, bisa dengan mudharabah. Musyarakah dengan yang kita kenal. Dicontohkan Rasulullah, Siti Khadijah, bermudharabah bahkan dengan Rasulullah. Rasulullah sebagai mudharib, pengelola. Ya. Dan Siti Khadijah sebagai sahibul mal. Jadi, jelas sekali dengan adanya larangan riba, akan ada investasi. Lalu investasi itu untuk apa? Tentu saja untuk menciptakan barang dan jasa. Ya. Jadi, pola produksi. Pola produksinya apa? Di sini ada konsep halalan toiban yang tadi. Tentu saja harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang yang halal dan toyib. Itu pola produksi Islami. Kemudian masuk kita ke pola setelah produksi, kita distribusikan. Nah, pola distribusi itu seperti apa? Intinya adalah pemerataan. Bagaimana supaya masyarakat yang miskin bisa terangkat? Maka kita kenal ya, di dalam sejarah Islam beberapa instrumen yang dipergunakan. Misalnya antara lain ada yang namanya wakaf. Wakaf itu adalah satu bidang tanah yang ditinggalkan oleh Bani Nadril, orang Yahudi. Kemudian tanah ini menjadi tanah wakaf. Untuk siapa tanah wakaf ini? Untuk Rasul, untuk Allah, untuk Rasul, untuk fakir miskin. Jadi intinya dikelola oleh negara dan dibagikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Wakaf. Kemudian zakat. Zakat kita tahu ada 8 asnaf. Ya. 8 asnaf pasti ada fakir miskin di situ. Orang yang dalam perjalanan. Orang yang terlibat hutang. Ada 8. Setelah zakat ada lagi. Ya. Yang lain seperti pewarisan. Pewarisan itu pasti harus didahulukan membayar hutang dulu. Warisnya adalah anak-anaknya. Kemudian, atau ahli waris. Ya. Kemudian, selain ada waris, ada wakaf. Ya. Maka, lengkaplah sudah. Ya. Bagaimana Islam mengatur tentang distribusi. Yang paling penting di sini ada yang disebut dengan pasar. Ya. Pasar yang bagaimana? Tentunya pasar yang diawasi melalui lembaga hisbah. Apa yang diawasi? Kecurangan-kecurangan. Tidak boleh ada penimbunan. Tidak boleh ada pencegatan orang yang belum tahu informasi tentang harga, sudah dicegat di jalan supaya bisa dapat murah. Jadi, 5 kegiatan ekonomi tadi, yaitu konsumsi, saving atau simpanan, investasi, produksi, dan distribusi ini merupakan lingkaran. Ya, lingkaran dibentuknya perilaku ekonomi Islami. Dengan cara begini maka cukup 10 tahun saja. Ya, masyarakat Madinah yang tadinya di bawah garis kemiskinan menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Itulah falsafah dasar ekonomi Islam. Jadi di dalam falsafah ini kita mengenal beberapa hal ya, yang bisa juga diterapkan bukan hanya perorangan, tapi kelembagaan. Ya. Misalnya dalam larangan tentang riba. Maka lembaga keuangan yang kita dirikan adalah lembaga keuangan yang tidak menggunakan pranata interest atau rente. Untuk apa? Supaya semua saving diinvestasikan. Untuk apa? Supaya terjadinya full employment. Jadi untuk terjadinya kesempatan kerja penuh. Nah, itulah para pemirsa yang saya hormati, bagaimana Islam membentuk perilaku-perilaku ekonomi. Ya. Sehingga dengan perilaku ekonomi inilah terjadinya peningkatan kesejahteraan. Itulah para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, materi-materi kita sudah kita selesaikan
Demikian, terima kasih atas perhatiannya.